Direktur RSUD Ben Boy Ruteng positif COVID-19. Dilansir dari foxntt.com, Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021, malam. Direktur RSUD Ben Boy Ruteng Dr. Immaculata Veronica Jelulut diinformasikan tertular virus corona. Informasi tersebut disampaikan oleh Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Manggarai Lodovikus Demoa, Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021, malam. Ya, benar, saya baru saja dapat konfirmasi, ujar Lodi membenarkan informasi tersebut. Dr. Froni, sapaannya, diduga tertular virus tersebut sepulang dari Labuan Bajo, Manggarai Barat beberapa hari sebelumnya. Sepulang dari Labuan Bajo, dia rapid antigen, hasilnya reaktif. Lalu tes cepat molekuler atau TCM di RSUD Ruteng. Hasilnya, positif corona, ujarnya. Saat ini, Froni menjalani karantina mandiri di rumahnya. Satgas COVID-19 Kabupaten Manggarai telah berupaya melakukan penelusuran. 3 orang staf diketahui pernah kontak erat dengan sang direktur. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.